Sebuah foto sederhana ya. Foto anak saya naik sepeda. Nah, kali ini foto tersebut sebenarnya saya sangat cemas, guys. Saya cemas. Akhirnya dia bisa naik sepeda. Guys, saya sangat terkejut saat berada di teras dan melihat anak saya bersepeda di depan halaman rumah. Makanya segera saya memotretnya. Setahu saya belum pernah mengajarinya. Ya jelas, sontak langsung saya kaget dan memanggilnya, menanyakan di mana dan bagaimana dia belajar, kok sudah bisa naik sepeda. Lantas kemudian anak saya menceritakan dengan singkat bahwa dia belajar terus-menerus bersama teman-temannya yang sebaya yang biasa diajak bermain. Tentu ada beberapa anak yang diajari oleh orang tua mereka atau siapa saja yang memiliki kesempatan, sehingga mereka yang sudah mampu selanjutnya bisa menjadi guru bagi teman-temannya. Memang benar, dahulu saat saya belajar naik sepeda, mendapatkan bahwa tidak semua anak saat itu punya keberanian untuk langsung mencoba belajar bersepeda. Ada yang ingin sekali bisa naik sepeda, namun takut mencobanya. Tapi ada juga yang berani mencoba, namun tidak memiliki kesempatan untuk belajar, guys. Jadi belajar naik sepeda intinya adalah belajar keseimbangan ya. Diperlukan waktu untuk belajar mengayuh pedal sepeda dan menggunakan rem, dan semuanya pada waktu yang tepat. Anak merasakan keceriaan yang tiada taranya saat sukses dan mampu naik sepeda tentunya ya. Sama seperti waktu dulu saat saya pertama kali bisa naik sepeda. Namun sekarang ini saya merasa cemas, guys, bahwa bisa naik sepeda pertama kali merupakan aktivitas yang berbahaya itu menurut saya ya. Tentunya orang tua saya dahulu juga sangat cemas, sama seperti perasaan saya ini. Ya karena kalau sudah bisa naik sepeda, pasti hidupnya akan dekat dengan bahaya celaka ya. Namun sekarang, biarkanlah segalanya berjalan tanpa perlu dicemasi dan pasrahkan saja kepada Tuhan. Pasrahkan saja ya. Saya buktinya sampai saat ini dan terus pasrah. Dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Bergas itu cerita pendek tentang sebuah foto yang saya ambil ya. Tentunya kita yang sudah dewasa pernah mengalami hal ini, bukan? Well, saya Ketut Rudy, Foto Story Channel. Terima kasih banyak.